Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya narai kan. Ini sarung pisau. Saya minta kepada saya punya adik ipar untuk buat saya punya pisau ni untuk ada sarung lah. Sebab, iyalah kan, dah musim-musim raya korban, musim-musim hari sembelihan, kan? Jadi saya minta dia tolong buat 3 sarung. Tapi saya ketepikan kejap sarung ini. First kali semasa saya mula-mula belajar untuk menjinak-jinakkan diri dalam proses untuk semelihan. Okey. Sebelum tu saya pinjam pisau, kemudian saya beli pisau. Okey, apa lemahnya saya? Saya tak pandai untuk asah. Jadi saya baru saja minta asah. Ini adalah kalau Indonesia panggil golok kan. Ha, ini adalah pisau pertama, pisau semelihan pertama yang baru saja saya minta kepada rakan Ustaz Faris, okay, jiran saya, pemilik ataupun pengusaha Taufiq Az-Zahra, kampus Seri Minyak, baru diasah. Okey, pisau semelih lebih kurang 16 inci. Okey, satu kaki setengah. Okey, untuk tu kita test ketajaman pisau ni. Okey, mungkin ada sikit sedap. Okey, pisau semelihan pertama saya, alhamdulillah tajam. Dan apa, sebaik-baik semelihan adalah semelihan yang menggunakan golok ataupun pisau yang tajam, dan juga dengan secepat-cepat semelihan lah. Okey. Okey, yang pertama, dah siap sarung, tak jadi masalah, alhamdulillah. Okey, yang pertama. Kemudiannya, saya baru saja beli pisau F-header. Orang kata cap apa? Cap garfu. Jemerni. Mata 10 inci. Okey, baru juga lepas asah, saya minta bantuan Ustaz Faris untuk minta tolongnya asah. Okey, agak tajam, alhamdulillah tuan-tuan, untuk semelihan pisau ni alhamdulillah tajam. Minta maaf saya sendawa baru lepas asah kan. Okey, untuk yang ini, pisau ni memang datang tak ada sarung. Okey, harga lebih kurang 200 lebih ke 300 harga pisau ini 10 inci, jadi tak ada sarung. Saya mintakan adik ipar saya buatkan sarung. Inilah sarung yang saya mintakan tadi. Atas nasihat orang yang tukang asah, jangan gunakan PVC ataupun sarung besi. Boleh-boleh sarung ada daripada kayu ataupun kulit. Nak beli kulit tak mampu kan. Jadi adik ipar saya ada kemahiran untuk apa? Kemahiran kayu, bapa mentua. Okay. Menantu tak pandai, tapi bapa mentua pandai buat. Jadi adik ipar saya warislah untuk buat sarung macam ni. Ada seni lah, ada seni. Menggunakan kayu pelet. Okey. 3 lapisan kayu dan dibuat. Okey. Sarung. Okey. Sarung je. Jadi saya masukkan. Alhamdulillah sesuai. Sarung. Untuk keselamatan ni, sarung ni untuk keselamatan sebab pisau ni agak tajam. Pisau kedua saya. Saya miliki. Kemudian oleh kerana inilah rakan kawan-kawan yang boleh katakan racun lah juga kan. Bila saya mula menjinak-jinakkan dengan pisau-pisau yang tajam ini, jadi saya ditawarkan, disuruh untuk memiliki pisau ini. Pisau Victorinox. Okey, memang popular lah di kalangan-kalangan orang yang terlibat dengan semelihan. Pisau ni agak tajam dan makannya agak halus. Sangat tajam. Lebih kurang 14 inci pisau ni. Okey. Ini ya, yeah, pisau untuk semelihan. Okey, macam mana saya nak uji? Inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pisau untuk semelihan. Okey. Pisau ni juga datangnya tak ada sarung. Kalau apa nak beli untuk sarung Victorinox agak mahal lah. Jadi seperti biasa, orang yang ada kemahiran, saya minta bantuan adik ipar saya untuk tolong buatkan sarung. Modal lebih kurang RM60. Kalau nak beli kulit mahal tuan-tuan, beli kulit mahal. Jadi kemahiran yang ada pada ipar saya, saya minta tolong lah. Okey. Minta tolong. Okey.
untuk saya mungkinlah je bagi RM60 kan, sebab abang ipar dia. Untuk harga sebenar saya rasa lebih daripada RM60 untuk 3 sarung ini. Kita tengok sini. Cantik kan pisau? Okey, kalau nak beli sarung pisau Vitorino ni agak mahal lah. Okey, agak mahal. Pisau ni alhamdulillah tajam. Senang handle. Sama ada teknik dorongan ataupun tarik. Ni pisau sembelihan. InsyaAllah. Alhamdulillah rezekinya. Cuba untuk ikut sunnah dengan sebaik-baik sembelihan. Jadi saya tak ada kebayaran, minta tolong bantuan rakan-rakan lain untuk tujuan asah. Okey. Okey. Baik. Sarung. Insya-Allah. Alhamdulillah. Sarung veterinoknya lancar insya-Allah. Alhamdulillah. Pisau yang ketiga milik saya untuk sembelihan. Okey, seterusnya ada lagi satu sarung. Tapi ini adalah untuk pisau potong-potong biasa, potong-potong daging biasa. Ini pun baru diasah. Saya minta bantuan Ustaz Farid menyerahkan untuk asah. Jadi, pisau ni agak tajam. Okay. Pisau ni agak tajam. Okay. Inilah sarungnya. Ni pun pisau ni tak ada sarung. Okay. Pisau ni mungkin sesuai untuk bukan untuk browning untuk keluarkan tu kan. Okey, tapi ini untuk potong-potong daging biasalah untuk lapar. Okey. Sesuai juga. Ini sebenarnya dia panggil pisau chef. Tapi boleh untuk potong daging. Terbalik. Minta maaf. Okey. Ini adalah ratu. Alhamdulillah, selesai. Saya ada 4 pisau yang sesuai. Selain itu ada juga pisau biasa yang dibuat untuk dalam keadaan pro ni. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan pisau milik saya. InsyaAllah, Allah izin milik. Okey, 1 2 Sekejap. Okay. 4 bilah pisau setakat ni. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.